Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jen Chico. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya bagaimana caranya menghemat paket data atau internet di HP Samsung. Cara ini bisa sedikit menghemat penggunaan paket data atau internet di HP Samsung. Oke teman-teman semuanya, kita langsung praktek. Oke teman-teman semuanya, kita langsung praktek ya. Untuk melakukan penghematan data atau internet di HP Samsung, caranya yaitu kita langsung masuk ke menu pengaturan. Nah, setelah masuk ke menu pengaturan, pilih koneksi. Di sini cari penggunaan data. Nah, di sini silakan diklik penghemat data. Nah, di sini di menu penghematan data ini silahkan diaktifkan ya. Nah, ini penghemat datanya sudah aktif. Kita klik lagi izinkan aplikasi saat penghematan data aktif. Ya, setelah penghematan data diaktifkan, otomatis semua aplikasi yang menggunakan internet akan dimatikan. Artinya, kita tidak dapat notifikasi ketika ada informasi misalkan melalui WhatsApp atau Facebook atau YouTube. Jadi, solusinya buat teman-teman semuanya, agar tetap bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau ada pesan ataupun ada informasi melalui aplikasi WhatsApp atau Facebook, kita harus mengaktifkannya dulu aplikasi WhatsApp-nya. Silahkan diaktifkan. Misalkan kita juga ingin mendapat notifikasi dari YouTube, diaktifkan juga. Nah, untuk yang Telegram juga kita harus aktifkan. Misalkan ini dianggap aplikasi-aplikasi yang penting buat teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang lainnya tetap dibiarkan tidak aktif teman-teman semuanya, agar penggunaan internet dan paket data di HP teman-teman semuanya bisa hemat. Jadi yang aktif hanya aplikasi-aplikasi yang dianggap penting saja teman-teman semuanya. Nah, setelah itu silakan kembali lagi. Nah, ini sudah aktif. Nah, setelah kita melakukan penghematan data, berarti aplikasi yang aktif di HP kita hanyalah aplikasi yang sangat penting buat teman-teman semuanya. Demikianlah teman-teman semuanya bagaimana caranya melakukan penghematan data atau internet di HP Samsung. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.